Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Krisna di Bisa Kimia. Kali ini saya akan membuat percobaan lagi, yaitu membuat gas hidrogen yang dimasukkan ke dalam balon sehingga menjadi balon terbang ya, kalau bisa. Ya, bahan-bahannya cukup mudah, cuman memang agak berbahaya. Jika kalian ingin melakukan ini, harap didampingi oleh orang tua atau yang paham ya, ini karena ini ada NaOH, sangat korosif dan juga nanti reaksinya akan panas ya. Ya, langsung saja. Jadi nanti ini akan bereaksi antara NaOH dengan aluminium. Ini saya pakai aluminium foil, bisa coba aluminium powder juga. Nah, nanti akan menghasilkan gas hidrogen ya. Tapi pertama kali kita, oh ya, dan juga ada air ya di reaksinya. Saya pakai air, langsung saja. Pertama kali kita masukkan dulu gas hidrogen ke, setelah kita masukkan dulu aluminium foilnya. Ya sudah, sekarang coba kita buat larutan NaOH-nya. Oh ya, saya di sini menggunakan kacamata ya agar aman, karena ini reaksinya nanti akan panas. Kita tunggu dulu ya, ini reaksinya apa, NaOH-nya dan air akan menimbulkan panas dulu. Ini ada reaksi eksotermik, kita tunggu dulu sampai lumayan stabil ya. Ini sudah larut semua. Nah, sekarang tinggal kita siap masukkan. Siapkan juga balonnya ya. Ya, demikianlah percobaan kita. Memang balon yang kita buat ini tidak berhasil terbang. Tapi setelah kita coba pembakaran, kita lihat bahwa hasilnya memang benar hidrogen karena ada apinya seperti tadi. Jadi kemungkinan ini karena banyak uap air yang masuk juga sehingga tidak jadi terbang balonnya, tapi memang benar isinya itu balon hidrogen yang tercampur dengan uap air ya. Terima kasih telah menonton.